Kalau kaca tadi inilah kita ya, amin. Di sini itu ada 75 kios, 1 balai RT. Nah itu di sini itu warga itu tinggal di sini itu mulai tahun 75. 75 ukuran 6x4. Terus tahun 91 jadi 6x6, warga itu disuruh membeli, disuruh bayar sama pihak kelurahan. Terus tahun 2009 warga disuruh bayar sama pihak kelurahan. Akhirnya ternyata itu kios ini itu ukurannya 6x9. Jadi bayar terus. Ilegal kau enggak, bayar terus. Kalau harapan dari penghuni kios itu seperti apa, Pak? Harapannya? Ya, harapannya ya pertama itu enggak mau direlokasi. Kalau terpaksa direlokasi ya kita harus mengajukan opsi-opsi atau kompensasi itu. Setidaknya ya kami ajukan itu ada 5 opsi. Nah, opsi pertama itu warga itu minta kios itu ukurannya ya sama. Yang opsi kedua, kalau warga itu minta dikasih kios kecil itu minta 2 atau 3 kios. Terus opsi ketiga itu warga itu mau direlokasi minta ukuran 4x7 tapi di tingkat direlokasi, opsi ketiga. Terus opsi keempatnya itu warga mau dipindah sana tetap dikasih kios kecil gak masalah tapi minta perumahan untuk dijadikan bedol RT gitu. Keempat, yang kelimanya warga dikasih kios kecil gak apa-apa tapi minta tanah 15.000 meter untuk dibagikan 75 kios. Nanti kan 75, nanti kan 15.000 meter kan dipotong musola, dipotong jalan, dipotong taman, kan tinggal sekitar 11.000. 11.000 dibagi 75 kios kan paling 150 meter gitu. Keinginannya, opsi-opsinya gitu nanti gitu. Kalau ini di sini dipakai rumah tinggal juga ya, Pak? Dengan rumah tinggal. Saya KTP sini. Saya di sini udah lama. KTP-nya lama KTP sini. Nah, ini KTP saya ini. Jelas gitu. Nah,